Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita di sini cuma mau membahas tentang pencariannya yang kemarin itu, pencarian masalah guru besar Padepokan Cakralodaya Nusantara yang disekap oleh Bathara Karang. Karena tadi pas live tadi, kita santri-santri dan mantan dukun tidak bisa membebaskan beliau. Sebelumnya dilanjut pembicaraan kali ini rapat, kita selawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Liham satun udfi biha harul wabail hatima al mustafa sholawat dan terus sholawat. Terus gimana Pak Widodo, masalah tadi itu? Baik, untuk kali ini memang untuk teman-teman santri, sebenarnya kedatangan kita-kita ini juga dari Madura, deh. Dari Karanganyar. Dari Karanganyar, iya. Tegal. Sampai datang ke sini cuma ingin menyelamatkan guru spiritual kita, tapi ternyata tadi saya juga merasakan sendiri bahwa Bathara Karang itu memang luar biasa sampai yeah. Teman-teman dari mantan-mantan dukun yang pernah ditobatkan dengan GNS ternyata juga kewalahan, saya sendiri juga kewalahan karena apa, dengan situasi yang orangnya yang sangat banyak itu ternyata menimbulkan rasa kemarahan saya itu bikin saya drop juga, enggak tahu kenapa, atau memang kesaktian dari Bathara Karang sendiri mungkin. Dan kita tahu sendiri tadi GNS di apa, di yeah. Anu ya, disalib atau bukan tadi kayak ya, disalib bukan. Tapi bukan salib tadi ya? Bukan. Disekap itu. Tadi mungkin bagaimana dengan sedulur-sedulur dukun atau kita jenengan apa tasih pengin menyelamatkan GNS apa pun namung direk sampean, saya yang jelas sampean saya acungi jempol, sampean peduli bahwa sampean sampun keroyo-royo datang ke sini walaupun ini situasi PPKM, tapi ternyata jenengan tetap ke sini untuk menyelamatkan GNS. Tapi yang saya herankan yang lainnya itu maksudnya seperti para ulama-ulama ya, ya. Maksudnya seperti kayak itu, temannya Gusnya itu kan. Iya, yeah. Harusnya dia itu peduli. Karena apa? Karena harusnya saya itu pernah nonton konten-konten itu ya. Apa itu? YouTube ya. Dari siapa? Banyak itu Pak. Mercon katanya mau bantu GNS, mau ke GNS. Harusnya kita yang mau bantu kan kita ketemu di sini. Iya. Tapi ternyata enggak ada. Berarti itu lainnya kalau saya itu pengecut itu cuman bikin golek duit lah. Iya. Cuman ingin itu bukan suatu, bukan watak GNS kalau itu. Kalau memang GNS datang, dia datang. Iya. Itu GNS. Ajaran GNS itu. Tapi jangan cuma hanya di media sosial, bantu. Tapi ternyatanya nihil. Iya tau? Iya. Benar. Terus intinya ini gimana itu maksudnya?
Ya, ini untuk teman-teman nanti kalau mau membantu, kalau membantu ya tetap kita. Soalnya sini Kang, ya. Aku sing ado ya, Saka Tegal iki aku dhewe-dhewe keluarga. Ya ya paham, paham, paham. Paham. Ngerti kan maksudnya? Iya, iya. Aku dhewe keluarga, dhewe anak, dhewe bojo. Sedangkan ngendi sih sedulur liyane sing gelem bantu? Nah, aku membantu, terus terang bantu. Tabilani yang aku tak taruh, soalnya apa? Gus Nur Samsun juga sing iso menengah jalan aku tobat. Berarti maksudnya, maksud sampean, maksud jenengan anu sampean anu mau pulang itu maksudnya ya enggak? Pengennya kayak kue ya, kalau masalah keluarga memang itu enggak bisa ditinggalkan, tapi memang kalau memang akang-akang ini mau pulang, tolong doanya yang di, kalau di rumah yang penting doanya ya, yang itu pasti kan, itu pasti kan yang saya minta, masalah doa itu pasti. Semoga dalam waktu dekat ini penjenengane beliau GNS bisa ketemu dan bisa diselamatkan. Amin. Dan untuk santinya gimana, Pak? Ya, strategi santai-santai pada kebingungan kan, Pak. Ya itu katanya ada yang telepon mantan-mantan itu. Oh, itu ya tadi kemarin lah, kemarin malaman kalau nggak salah. Itu mantan-mantan dukun banyak yang telepon. Pertamanya tuh WA dulu. Ini saya gitu, ini langsung nelpon. Waalaikumsalam. 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 Suruh masuk aja, anak. Masuk aja, Pak. Masuk duluan. Siapa yang suka? Iya, sukanya siapa? Kan misalnya taruh sama kutub sekarang suka. Oh, di mana? Di markasnya kutub sekarang. Oh, pusat itu datang ke sana gitu? Pusatnya pusat itu datang ke tempat batu karang? Enggak, misalnya itu mau mendatangi peternakan, tapi beliaunya nggak ada kepala. Itu mana? Dari mana tuh? Kok? Saya dari Aceh. Hah? Dari Aceh. Aceh? Aceh. Nggak tahu Aceh. Bener Aceh? Iya. Cuma kenapa? Nggak tahu Aceh. Tahu kan? 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 Turun di bawah kaca dulu. Turun di bawah kaca kalau nggak ada. Nggak apa-apa. Orangnya TJ, bukan orang TJ, tapi saya bukan TJ. Mas dari Aceh, kamu cuma TJ. Banyak kenal, tapi dia orangnya. Ya saya orang TJ, tapi saya bukan TJ. Kan maksudnya negarinya non. Suruh duduk aja dulu. Ini lagi rapat tentang mengurus ya. Iya. Solusi sudah, gimana? Sudah berapa lama? Ya. Sudah berapa lama dia kena sekap? Tapi ini benar dari Aceh? Iya. Baru sampai. Loh, boleh minta KTP-nya? KTP? Ya, kalau benar-benar asli. Wah, Aceh. Kamu nggak percaya saya? Bukannya nggak percaya, Ki. Lihat wajah aja, percaya, kamu nggak tahu. Nah, kan soalnya situasi padepokan ini lagi genting. Nah, ini lagi. KTP saya ya. Mau dicetak, silakan. Coba, ya. Ini KTP saya. Saya mau ketemu Gus Samsung, di mana Gus Samsung? Kamu jangan sembunyi, saya jauh-jauh Aceh. Datang. Iya dari Aceh. Iya nih, sebentar Pak. Ya. Jangan marah-marah dulu, seharusnya saya yang marah. Soalnya suasana lagi genting. Kamu ya, datang marah. Maksudnya tiba-tiba langsung saya tanya gitu kok. Kamu bilang disekap, kenapa enggak suruh masuk saya memang, dulu gitu. Kan gitu. Memang saya enggak ketemu dia, saya jauh datang enggak ketemu dia. Tiba-tiba gini kan, saya berarti kecewa gitu. Kalau gitu Anda ingin ketemu GNS? Iya. Ingin ketemu guru saya? Iya. Jauh-jauh datang mau ketemu. Kalau dia. Anda ingin ketemu dengan GNS guru saya, Anda juga harus ikut campur dalam urusan ini. Karena GNS lagi disekap. Memang teman-teman GNS itu di mana?
seperti Mas Karyo, Gus Idris. Saya tidak tahu, saya itu juga tadi saya ini mau menyelamatkan GNS. Kira-kira saya kira orangnya itu kesini. Kenapa nggak mau tolong? Nggak tahu, orang pengecut paling. Suruh kesini kalau memang marah dia. Itu kan teman akrabnya. Ya nggak tahu. Seharusnya mereka, orang-orang sepatutnya kan mereka mau tolong. Masa saya tiba-tiba diminta tolong itu kan saya capek-capek begini. Ya makasih kalau kalau memang Mas sekarang tunjuk saya di mana dia. Kalau saat ini saya tadi malam ya toh baru saja bertarung untuk menyelamatkan GNS. Tapi kita kewalahan. Dan semua kalah. Enggak apa, tunjukkan saya sendiri bisa mengalahkan mereka. Sekarang gini aja kan, Bang. Kita tunggu waktunya. Abang kan jauh-jauh dari Aceh. Dan saya mohon maaf karena saya menuduh Abang tadi karena enggak tahu. Karena soalnya situasi lagi gini. Ya enggak apa-apa. Lain kali jangan begitu. Bukan kalau datang tamu, dihormatin dulu. Iya, kan. Jangan dicurigain ini siapa. Itu biasanya kan siapa, admin gitu. Di Jepang. Ya. Kan ini lagi situasi kayak gini. Karena biasanya nggak ada orang datang malam-malam. Sekarang saya mau jumpa sama Gus gimana? Kalau Abang ingin ketemu GNS, Abang juga harus bantu kita. Iya, saya akan bantu. Saya akan bantu. Kalau kawan-kawan GNS nggak mau bantu, biar saya yang bantu. Terima kasih. Biar saya bantu. Iya. Soalnya ya. Teman-teman dari mantan-mantan dukun ini, karena juga punya keluarga, ya. Ini semua mantan dukun ya? Iya. Ini mantan dukun. Ini sebagian santri. Santrinya GNS. Sekarang udah baik semua ya. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan sholat ya. Insyaallah jangan tinggal. Dan berkat beliau kita juga bisa tobat seperti ini, makanya kita belain nyawa kita taruhannya buat nyelamatin Gunung Sampo. Bagus. Nah, ini kan baru ini mantan-mantannya. Harusnya kan yang seperti teman-temannya GNS harusnya peka. Ya. Nanti itu seperti Abang ini. Nanti itu bertakara itu kan kita kasih taubat semua nanti. Tunjukkan saya di mana dia. Insya Allah kita akan terus strategi. Kalian sudah telepon Kim Merchant, sudah telepon semua Gus Idris sudah belum? Kalau saya kemarin kan itu admin. Sebelum kejadian itu Gusnya sudah face note pesan suara itu ke grup Doppler dan grup apa spiritual se-Indonesia. Sudah pesan suara. Tapi enggak ada balasan. Tidak ada respon dari teman-temannya. Kenapa sampai begitu? Kita sepatutnya kan sama-sama spiritual ini harus kompak semua. Kalau kan? Saya harus kompak semua. Karena begitu, dia itu cuma ingin meningkatkan diri sendiri saja dengan penderitaan orang GNS. GNS. Saya gitu aja. Oh suka begitu? Iya, kemungkinan itu. Yo brand yo prosoyo. Ya, benar. Karena kita memang benar-benar ingin membantu GNS karena dia yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Karena kita dulu kayak gitu sampai sekarang saat ini pernah ditolong, pernah ditobatkan. Dan kalau GNS sampai disikap baik itu, bagaimana kalau kita enggak turun tangan? Iya, tak? Iya. Betul kan? Betul. Apalagi tadi juga alumni Padepokan juga datang. Datang tapi sudah saat ini disekap. Oh. Berapa orang semua? Yang kena sekap itu. Gusnya kan kemarin kameramennya tapi udah dilepas. Oh, dua sana. Iya, dua. Oh. Tiga ringan Gus lah ya. Gitu. Dua sama Gusnya. Oh, dua sama Gus aja. Iya. Yang lain semua lepas. Lepas. Enggak, waktu itu kameramennya yang kena sekap tapi dilepas. Oh dilepas ya, kameramen dilepas ya. Ya udah nanti ini gini aja Mat, ya Pak Mat. Dan teman-teman, kalau memang teman-teman dari yang ditobatkan oleh GNS nanti ya. Nanti malam sampean mau membantu tetap diterima ya Mat. Pasti ya. Kang karena santri-santri butuh bantuan. Nah. Insya Allah kita akan bantu. Dan untuk yang Kangnya yang mungkin punya istri anak kecil, kalau mau pulang yang penting doanya saja. Yang saya, soalnya saya mau. Sebenarnya saya datang ke sini mau belajar sama Gus gitu. Tapi
lebih dulu minta tolong, bagaimana ini? Ya, kita harus selamatin GNS dulu. Jadi, iya kan? Sebenarnya satu, saya datang sejauh-jauh mau belajar sama Agus. Jadi gini, Anda harus ikut campur dalam penyelamatan GNS. Kalau iya, insya Allah saya akan tolong semua. Insya Allah bisa kita tolong, bisa kita amin. Selamatkan. Amin. Oke. Dan untuk teman-teman kalau yang mau pulang, yang penting doanya yang saya minta, semoga GNS cepat bisa diselamatkan. Amin. Dan untuk saya sendiri, saya tetap mau mencari terus. Tetap mencari. Tapi tempatnya tahu kan? Nah, walaupun tadi malam sempat, karena tempatnya di bawah belantara. Oh, belantara. Walaupun saya belum pernah tahu, tapi yang santri-santri kan lebih jelas. Nanti kita nurut sama santri-santri yang lebih tahu. Otomatis Mas Anwi, kameramen itu. Yeah. Tapi kalian semua tunjuk saya nggak tahu jalan ya. Yeah. Kawasan situ kan, kawasan sini kan saya nggak tahu, hutan nggak tahu. Jangan sampai saya nanti sesat di situ. Kamu harus, sekarang saya mau nolong kalian semua, ya, mau nolong Gus ya. Tapi kalian harus tolong saya nanti. Gitu. Siap. Nah gitu. Siap. Jangan diasing-asingkan sana, seorang nanti saya tinggal seorang dalam hutan itu. Bapaknya ya, gitu. Tadi mohon maaf katanya mau belajar sama Gus Nur Samsun. Kenal sama Gus Nur Samsun itu lewat apa? Kenalnya lewat apa? Oh, Gus Samsun itu kenal lama saya. Oh, kenalan lama. Lama. Tapi saya waktu itu enggak belajar, dia yang belajar. Oh, gitu. Ah, dia pernah ke Aceh. Oh. Terus sampean ke sini naik apa? Oh, naik itu burung kakak tua. Yang bisa terbang itu. Kakak tua. Kampungan kalian semua ya. Pesawat Garuda. Oh, pesawat Garuda. Oh, iya. Saya kira naik burung bird itu. Buka. Berarti turun Bandara Surabaya ya, Pak ya? Dari Aceh ke Medan. Turun, naik ke Jakarta. Dari Jakarta naik lagi ke Surabaya. Surabaya naik bus. Mojokerto ya. Mojokerto baru kesini, Ngawi. Tapi capek saya. Enggak ada. Naik ojek situ. Ojek bayar 100.000. Dari mana? Katanya jauh. Waspati. Kalau enggak ada antas ya, dia satu orang saja ojek di situ. Orang tua itu. Kemahalan ya, Pak. Hah? Kemahalan. Iya. Biasanya berapa? 30.000. Tapi saya enggak kisah. Enggak, yang penting saya bisa jumpa sama Agus. Nah. Apalagi kebetulan kayak gini kan, dia perlu pertolongan, ya kan? Iya kan? Memang benar, saat ini memang lagi genting untuk GNS. Baru saja, ya muka saja dengan kedatangan siapa tadi, belum tahu namanya. Bapak Fadli. Fadli. Kalau saya, Widodo. Umur berapa? Kalau saya sudah 44. Oh, 44. Panggil Mas. Kalau yang ini pengipak, ya. Iya. Saya sudah tua, 50 lebih umur saya. Ya, tapi ya, tua. Sudah hampir mati. Sekarang mau tolong-tolong orang saja. Ya, begitu. Ya. Memang. Dan untuk Pak Mamat ini apakah? Gimana? Pak ini selanjutnya. Mau kita, sekarang? Jangan sekarang. Karena Pak, kita ngatur strategi dulu dan kita butuh bantuan banyak, Pak. Ya. Karena nggak sembarangan. Karena untuk membuktikan bahwa tadi kan katanya Mas Mamat kan ada telepon atau WA dari kadang-kadang nunggu yang telepon. Nah, kemungkinan besok atau 2 hari lagi itu mungkin kalau ada yang datang ya kita gimana enaknya. Kok sampai 2 hari lagi? Kan kasihan musuhnya. Iya, tapi iya, kan sih. kalau nunggu balas bantuan nggak nyampe-nyampe terus gimana kita? Kita nggak cukup untuk berdoa aja kan? Ya nggak apa-apa, saya sendiri bisa. Kamu kalian ntar saya ke sana. Ya bukan. Ya, kita, saya akan tolong sendiri. Kita nggak usah pikir orang itu siapa yang teman-teman GNS itu nggak peduli sama GNS ini. Di sini ada apa, di tempat GNS ada batu kara. Nggak mau tolong ya? Nggak apa-apa, biasa dia tolong.
Yang penting saya mau ketemu Gus. Ya. Ya. Ya itu kalau memang ingin ketemu. Ini benar ya, bukan sembunyi-sembunyi ya, benar-benar. Iya, ya? Benar. Oh. Ini benar. Saya jauh-jauh datang, bukan main-main. Ini benar. Ini benar. Tadi tadi dari Jogja nih. Ya. Bapaknya tadi dari Jogja. Dari Surabaya. Dari Aceh tadi. Saya dari Aceh. Aceh udah enggak lama sudah sampai. Ini mah dari Madura yang ini. Iya, oh jauh. Yang tadi bawa yang ngobrol tadi dari Madura. Madura juga ya? Ya. Berarti sini ramai Madura ya? Enggak. Ini beda-beda. Kalau ini saya dari Kuningan ya? Kuningan ya, Mas? Kuningan. Oh, Kuningan. Kuningin Jakarta. Mana Jakuningan di mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Kalau ini saya berdua ini dari Surabaya, Pak. Ini Surabaya. Ya, dekat ya. Ke. Kalau saya dari mana, Mas? Rembang. Oh, dari Rembang. Ya, mungkin atau ini istirahat dulu atau istirahat ya, saya ya. Juga gitu apalagi kan, bapaknya baru datang saya mau istirahat. Terima kasih ya. Pak Fadli karena jadi, kedatangan Pak Fadli sampai menimbulkan kecurigaan kita ya. Kepada justru, ternyata justru untuk kami bersyukur ada bantuan tambahan bantuan lagi. Nah nih lihat jauh-jauh bapak. Lagi ya dari Aceh. Lain kali kalau datang tamu disambut dengan baik. Walaupun itu orang buruk, orang jahat, ya, kalau kasih. Kita sambut dengan baik, orang buruk, orang jahat itu jadi baik gitu. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak. Biasanya enggak gitu. Kayak gini Pak, karena ya keadaan situasi lagi penting aja. Karena kita saya ngerti. Ya kita semua yang ada di sini semua Pak, jauh-jauh dari Aceh semua mengucapkan minta maaf gitu. Saya sudah maafkan semua. Ya. Karena sudah mencurigai Bapak. Ya dikira itu apa-apa kan soalnya situasi GNS sekarang di Padepokan kayak gini kan gitu. Saya juga kalau nggak jumpa GNS kan nggak ada arti datang sini kan. Yeah. Sia-sia ada saya datang ke sini. Ya udah kita nanti istirahat. Istirahat dulu. Terus strategi besok. Oke. Okay. Ya. Ya udah cukup sekian kawan-kawan. Sebelum kita tutup kita sholat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun yudfi biha kita kelak mendapatkan hasil. Amin. Bisa menyelamatkan Gus Nur Samsul. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puster tasbih wajah selawatnya.